Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Bang Cecep, kita mau kemana nih? Mau Candi apa nih namanya nih? Boleh dikatakan anak-anak candi lah. Anak-anak candi? Iya. Kira-kira berapa candi sih berarti Bang Cecep? Kalau di sini itu kurang lebih hampir ada 17 apa 18 nih. Kayak modelnya seperti ini. Kalau ini dah. Ini aja 18 misalkan. Iya. Berarti kalau misalnya yang kecil-kecil pasti banyak ya? Iya. Ada ribuan. Ada yang kagak. Enggak, kalau ratusan enggak. Jadi ada yang berbentuk kagak kelihatan di sawah gitu ya. Seperti di situ tuh. Seperti ini. Seperti ini gitu. Cuma gunduk-gundukan begini. Ini karena belum digali ya? Iya. Ya, bentuknya gundukan. Gundukan. Ya, kalau dibangun rumah nggak boleh berarti. Nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk kayak ono kan loh. Itu. Oh gitu. Itu termasuk candi-candi. Oh yang sana ujung ya? Tuh guys, sebelah sana guys itu ada gundukan-gundukan nggak boleh. Berarti kalau dibangun rumah pasti dibongkar. Bongkar, pasti dibongkar. Oh ini ada bata-bata. Ah kan ya. Ini kan bata-bata dia tuh. Iya. Ini bekas ditanam apa? Iya, dikebolin boleh gitu kan. Oh, dikebolin boleh, cuma boleh. Di dalam enggak boleh. Enggak boleh. Nah, tuh bata-batanya tuh. Ini bekas laut apa gimana sih? Nah, tuh banyak karang-karang seperti itu. Ini karang tuh. Oh, iya ini ya. Banyak batanya, karang-karang. Batanya beda ya? Pasir-pasir putih gitu kan ya. Sini pasir putih. Padahal jauh ya dari pantai ya? Bukan main. 3 kiloan dari sini ke sana. Ini begini guys, cuma belum dieksplorasi guys. Candinya. Ini Chris, termasuk. Halo, Om Jikri. Termasuk anak candi lah bahasanya nih meni. Ini anak candi ya. Mm-mm. Kalau candi besarnya, candi jiwa. Candi jiwa. Unura. Kalau di sini candi asem. Candi asem. Candi. Kalau dibilang di sini kan candi undur botak ya. Ya banyak termasuk candi jiwa ono. Satu lagi nggak tahu Blandongan, namanya itu, ya? Blandongan, candi sumur nih. Tapi aneh ya di sini bisa ada kerang ya, berarti jauh dari laut ya. Kerang jauh. Kerang laut ini kan? Nah banyak kerang-kerang begini kalau lagi dipugar. Kalau lagi dipugar. Banyak nih kerang seperti tapi ini. Tapi jangan-jangan atau tuh zaman dulu itu ini merupakan bagian dari laut? Iya kemungkinan. Tarumanegara kalau menurut cerita mah katanya. Oh ini kerajaan Tarumanegara, bekas kerajaan Tarumanegara, jatuhnya ya? Iya. Oke guys, ikutin terus guys kita guys. Posisi ini kita ada di candi pertama guys. Nanti kita akan coba ke sana. Nah ini termasuk anak-anak candi lah bahasanya nih. Sebelah sana. Sebelah sana ada yang lebih besar. Sebelah sana juga ada guys. Ini cuma belum ketahuan nih candi apa nih. Oke guys, ikutin terus kita telusurin candi-candi di daerah Batu Jaya guys. Apa pernah ada kejadian apa gitu? Kalau orang bawa batu ini, apalagi yang bahasanya nyebrang Citarum, ya kudu nganterin malam-malam juga. Oh, itu ceritanya. Kalau nggak nyebrang. Ini ambles apa? Nggak. Pasti digali. Digali orang apa dipugar? Dipugar. Ya, boleh kita kata? Boleh. Kata nggak apa-apa. Kira-kira sumur nih bukan? Ini lebih gede. Undakannya kelihatan ya? Undakannya kelihatan betul. Baru ini satu, dua, tiga, empat undak. Banyak. Kondisinya dibawa ini lagi. Dianterin malam-malam juga. Ukurannya kalau batu ini dibawa. Makanya dia gelatak ya orang gak ada yang berani ngambil. Pernah gitu ya? Pernah. Dibawa pulang. Terus malam-malam suruh anterin. Nah ini udah keajaiban dia nih. Kali tapi kalau warga sini pernah ada yang pakai batu ya? Buat rumah gitu? Iya. Ini gak ada. Gak ada. Gak ada yang berani. Oh gak ada yang berani juga? Gak ada yang berani. Ini guys, dari sini aja ini. Kalau dibilang tuh dari ujung sana. Sebab ujung sana kan. Nah, ini ada satu. Dari sini satu. 2, 3, 4 guys. Ada 4 undak. Berarti lumayan besar ya.
Nah, Bang Cecep ini warga sini guys, sekaligus saudara kita guys. Jadi warga sini juga nggak pernah ada yang ngambil. Enggak. Mitosnya cuma itu doang ya. Kecuali orang-orang seperti dia bisa pakai baling buat apa namanya kaki bisa kalau buat orang-orang ini. Rumah-rumah ini karena dia mendekatkan. Bata gede ini bukan bata yang sekarang ya? Bukan. Ukurannya gede guys. Berapa nih kira-kira 15x15 cm? 20. 20 ya, 20x20 cm. Ini candi kedua guys, yang kita putar ini candi kedua guys. Candi Slender namanya. Ini candi Slender. Slender. Bahasa apa tuh Bajawa? Kayaknya kalau Slender itu pasang sekerta. Guys, kita coba makam guys. Ada makam satu guys di daerah sini. Itu makam keramat bukan Cap? Keramat. Siapa orang ini, orangnya nggak tahu betul. Nah, di sini ada makam keramat guys, tapi nggak diketahuin siapa yang dimakamkan di sana guys. Iya. Ya guys, kita suara guys. Makamnya ada makam terpencil guys, makamnya cuma satu makam terpencil, entah itu makam raja atau wali atau siapa kita nggak tahu ini. Assalamualaikum. Ini nggak ada tanah-tanah sendiri bang makam ini. Kalau yang bersirakat ya banyak. Oh yang bakar buat apa, minyan atau apa? Ini guys ada makam-makam. Cuma sayang dikasih itu ya, sampah-sampah. Ya Allah, ini situs. Oh iya. Ini masih hangat. Ya. Masih hangat. Bahasanya. Ada lisong guys. Ini baru 2 hari yang lalu. Assalamualaikum ya, ada kubur. Ada lisong, ada rokok. Kalau yang biasanya orang mana yang datang sih? Gak tahu. Sama orang sini juga. Kalau yang dipimpin atau apa ya? Kadang-kadang kemarin. Nemu yang perluan sini. Hajatnya apa aja? Kekayaan. Ya tergantung niatnya. Oh gitu ya. Tanamnya udah lama kali ya. Sudah ratusan tahun ya. Dia di sini tawasulnya. Duduk di sana ya, atau misalnya nginep. Nginep ada? Ada di sini. Tidur. Iya. Dulu makan ada gubuk ini. Gubuk, ya. Enak gitu kan. Jadi orang kalau tawasulnya di sini bukan di situ. Gila arwah siapa gitu? Enggak tahu aja. Enggak ada yang tahu. Ini batu candi apa emang ini juga dulu candi? Candi. Ya mungkin dari batunya beda nih. Kolar ini koral ya? Oh, koral apa buat pantai? Buat pantai dong? Enggak, punya sini juga itu. Enggak ada yang nanti. Kalau itu bukan tuh. Kalau ini bukan. Ini bukan batu petani, batu patung. Batu. Semen itu ya? Yang ini nih. Ini yang kelihatan bentuk candi, sedikit bentuk candi sini ya, kayak gunung. Yang di sana malah itu malah rata. Rata. Kalau coba bawa balik ke candi. Saya mah, ya. Kalau misalnya ikan jam kobulnya dikasih, saya bawa balik. Iya enggak, bawa aja bentar. Enggak tanggung jawab sih.
Saya emang nggak percaya beginian lah. Iya. Percaya sama Allah. Allah. Yang mati, yang meninggal juga kembali ke Allah. Semua tujuan kita baik, tujuan kita nggak macam-macam. Yang lainnya nggak ada makam, nggak ketahuan. Nanti kita yang sana ya nanti. Naik motor ya? Kemana nanti? Naik motor aja lah. Tegas dari sana guys. Oh ini ya. Zoom. Jalan lagi. Terus kita motor mana? Candi apa tadi pak? Hah? Candi apa tadi? Yuk kita kesana guys. Itu namanya Candi Asem tuh. Tuh sebelah sana. Nah, ini berarti candi ketiga yang mau kita datangin guys. Okay. Ikutin terus guys video kita. Jangan kemana-mana. Belum pernah ya? Belum. Ini kan udah udah. Ini kan udah, namanya udah ngelongok. Buat sandal nih. Yuk. Udah blok ya? Udah lah. Udah lah, warna rem. Tolong. Kenapa? Dalam kayaknya, dalam. Dalam. Balik. Jalan lain. Candi Asem ini, itu depan kita Candi Asem guys. Ini lumayan jauh dari sana ke sini guys. Itu ada ya 2 kiloan ya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada katanya sih. Tapi kalau buat gue capek banget guys. Itu katanya candi yang disegani. Candi yang lumayan angker guys. Iya. Ya. Iya. Niat kita enggak macam-macam. Kita juga nggak mau unjuk sombongan, hanya untuk datang aja guys di sini. Kita mau review candinya guys, Candi Asem. Ayo guys, ikutin guys. Kita nikmatin aja ke sana.
Candi Asem namanya. Pelang. Ya guys. Mengunjungi aja. Pelangnya aja hilang guys. Ya. Kita ke atas bisa nih. Teman aja ya. Ya. Assalamualaikum. Oke. Dulunya di waktu dipugar di dalam gitu ya? Iya. Dalam terowongan itu gitu berbagi-bagi. Termasuk ini bahasanya barangkali pintunya gitu ya. Ini mah kecil ya berarti? Uniknya? Ini banyak kotak-kotak kan di dalamnya. Bang kali candi. Banyak ya itu kayak kamar-kamar. Kali candi ono kan bentuknya candi doang. Hey guys, sama siapa kayak gini guys? Jangan buang sembarangan guys. Ini cagar budaya guys. Kita cari tempat sampah. Coba, coba. Tapi dulu gede kali ya. Iya. Kalau ada kotak-kotak ya, di bawah. Ini kan punya candi. Punya candi. Lumayan. Oh, iya. Tapi kalau dilihat kayaknya bulat ya. Bulat. Enggak kotak ya. Karena takut. Karena takut ya. Jauh dari tengah mana-mana ya. Jadi orang sini ngeliatnya ini ular. Iya. Ada yang pernah apa enggak? Kira-kira mitos ya. Makan korban. Iya. Enggak ada. Tapi yang enggak terakat-terakat itu orang-orang yang terakat enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang berani. Jadi itu ya. Jadi apa namanya tadi? Candi Sunder. 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 Jawa ya. Iya, anginnya gede. Mungkin pintu masuk guys atau gerbang utama juga sampai sawah juga mungkin itu ya sawah pasti dari bawahnya termasuk lumbu kampung kono ya di tengah sawah kalau batunya belum dibuang kalau batunya belum dibuang cuma udah rata gundukan batu aja gitu di tengah sawah gundukan batu kayak itu dah kayak yang di jiwa kan di rumah dekat rumah warga nah gitu gundukan doang tapi nggak ketahuan kalau ditutup sama pemerintah. Nah, ini, ya. Jadi yang punya sawah juga nggak berani geser batu karena pernah. Ya. Oh, mungkin juga. Tunggu video kita selanjutnya guys. Tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.